Assalamualaikum sahabat Intas. Ada ungkapan yang ya, barangkali bisa kita... ke kantor bupati Kabupaten Kuala Kapuas dan dilanjutkan dengan meninjau ke perbatasan ke Tanggal Pasir. Oke, jadi sahabat terus penasaran kan bagaimana keseruan kita bersama Gubernur Kalimantan Tengah mengikuti safari Ramadan di Kabupaten Kuala Kapuas. Jadi untuk sahabat kita jangan lupa dulu subscribe dan like-nya. Jadi kalau sahabat kita ada kritik, saran dan komentar jangan lupa cari-cari di bawah channel kita. Sahabat kita penasaran kan, yuk. Dan ditunjukkan kepada seluruh dalam negeri Indonesia Kabupaten Kapuas. Selanjutnya ikuti para peserta. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusitu billahi rabban. Dengan tegas karena Allah saya berjanji. Satu, akan menegakkan identitas Dewan Masjid Indonesia sebagai gerakan yang berbasis kemasjidan. Dua, akan senantiasa taat dan patuh pada asas dan aturan stabilisasi Dewan Masjid Indonesia Kuala Kapuas 17 Ramadan 1440 Hijriah Dung Demek 2900 Hijriah yang melantik Ketua Dewan Masjid Provinsi Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sadar. Kita mengikuti berbagai rangkaian acara dari
peninjauan sampai kita safari Ramadan hari ini. Berakhir pula lah vlog news kita hari ini. Untuk sahabat lintas dan pecinta berita, jangan lupa ikuti vlog news lintas berita one.com yang selanjutnya. Dan ya, akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.